Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Huda Alfi dari KJ Fit. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memperkenalkan produk kami. Ya, ini proses untuk pembuatan silase. Ini rumput yang sudah siap panen, umur sekitar 2,5 bulan. Nah, setelah dilakukan chopper, sebaiknya kita taburkan atau kita lebarkan. Hal ini berfungsi agar rumput tersebut terkena angin dan mengurangi kadar air yang ada di rumput. Nah, setelah selesai tahap pencoperan, kemudian kita siapkan dua plastik dan dimasukkan di dalam kotak balok ya, atau tempat untuk ngepres. Nah, bisa kita lihat di tahap selanjutnya, yaitu di tahap packing. Nah, di sini silase yang sudah siap atau sudah jadi dan bisa digunakan untuk pakan ternak. Kita menggunakan dua lapis agar lebih aman dan tahan lama. Satu pack ini sekitar beratnya 20 kg. Dan kegunaan silase ini salah satunya bisa bertahan lama asalkan kedap udara selama 6 bulan lamanya. Ya, dengan syarat tidak terbuka plastik atasnya atau pembungkus karetnya. Nah, ini yang sudah siap disajikan untuk pakan ternak. Baik, sekian untuk kesempatan kali ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan pakan hijauan dan bahan konsentrat untuk pakan ternak, bisa menghubungi kontak yang ada di video ini. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.